Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian Lumen Christi dari Paroki Kristen Dunia Waena, hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 16. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tema renungan yang hendak kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini adalah tinggallah bersamaku. Para saudara dan saudari yang terkasih, stay with me, sebuah ungkapan yang mengandung makna yang sangat dalam. Ungkapan yang menggambarkan ada cinta yang besar. Ketika seseorang stay with me, itu berarti bahwa ia ingin agar kita tetap bersamanya dalam menikmati hari-hari hidup kita bersamanya. Ia ingin agar kita tidak pergi ke lain hati dan meninggalkan dia sendiri. Ungkapan ini juga mau menunjukkan bahwa ia khawatir karena peduli. Ia ingin memastikan supaya kita baik-baik saja bersamanya. Betapa besar cintanya kepada kita. Tinggal dalam kasih Tuhan dinyatakan secara konkret melalui kesetiaan dan ketaatan pada perintah-perintahnya. Kita harus setia kepada Yesus seperti Yesus setia kepada Bapa-Nya. Kita ketahui sebagai putra Allah, Tuhan Yesus taat dan setia dalam tugas perutusannya sebagai juru selamat. Dia mau menerima dan mau mengalami segala bentuk konsekuensi dan ketaatannya itu. Maka ketika dia mengalami banyak penolakan waktu menjalankan tugas perutusan, dia tidak menghindar, tetapi tekun menjalankan dan meneruskan misinya. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan bahkan berpuncak pada penderitaan dan kematian di kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tinggal dalam kasih Yesus senantiasa mengingat apa yang telah Yesus ajarkan adalah dua hal yang perlu dilakukan oleh seorang pengikut Yesus. Tindakan ini mengandaikan bahwa setiap orang Kristiani mampu melihat segala perkara dalam kerangka kasih yang telah dialami dari Yesus sendiri. Kasih Tuhan Yesus adalah satu-satunya nilai yang ia tinggalkan di atas segala kepentingan egonya sebagai manusia. Kasih Yesus inilah satu-satunya sumber sukacita dalam hidup kita di dunia ini. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih
atas anugerah hari baru. Terima kasih atas pelindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau mengajak kami untuk tinggal dalam kasih-Mu. Semoga karena bantuan rahmat-Mu kami setia untuk tinggal dalam kasih-Mu. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu memancarkan cahaya kasih-Mu dalam hidup kami. Semoga melalui kata-kata, tindakan dan perbuatan kami, semakin banyak orang percaya kepada-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sertamu. Semoga seluruh hidup panggilan karya kita di sepanjang hari ini selalu dibimbing, lindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.